ini sudah lakukan, dan alhamdulillah tadi sudah break suatu rumah juga. Sekarang saya barengan sama tamu saya dari Surabaya. Beliau, nanti kita tahu deh siapa beliau, kita kenalan nanti. Yang pasti beliau yang membawa tim, bukan cuma dua, tiga orang aja. Iya, tiga orang tim dari Surabaya dalam rangka NCD ini. Kita pengen tahu apa sebenarnya yang diharapkan, apa yang didapatkan, dan mungkin tentang Pontianak itu seperti apa nanti. Mas, ya, kenalan dulu mas. Mungkin kawan-kawan di Indonesia Vision pengen tahu. Nama saya Heri Pratono. Siap. Saya dari dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya. Ya, sebagai dosen saya ngajar penelitian, pengabdian. Nah, ini salah satu kegiatan saya penelitian. Ya, kebetulan ini bukan hanya saya sendiri, kegiatan bareng-bareng lah. Ada CCN, Indonesian Creative City Networks, ada British Council, ada Social Enterprise UK, ada Asia Philanthropy Networks, ada macam-macam. Ada ya maunya banyak sekali sih. Ada HIPMI Kalbar, pokoknya rame lah. Semakin rame, semakin seru, semakin asik. Bersinergi. Iya. Nah, jadi tujuannya dalam FGD ini sebenarnya apa? Nah, tujuannya sih sebenarnya kami brainstorming aja. Jadi idenya kan sama juga ketika teman-teman tadi kegiatan ini bareng-bareng, semua punya interest yang berbeda-beda. Jadi ketika ngomongin sesuatu itu, judulnya kegiatan ini namanya Social Creative Enterprise. Apakah Social Creative Enterprise itu? Jadi kita hari ini brainstorming tentang konsep ini. Masalah konsep aja, jadi karena istilah kewirausahaan sendiri kan masih dirancang di dalam RUU juga. Kewirausahaan benar. RUU-nya masih jalan, itu juga masih menyamakan persepsi. Ya, betul. Belum lagi tentang masalah creative enterprise, ya, atau creative industry, itu juga untuk brainstorming sendiri, karena ada. Belum lagi teman-teman ICCN itu juga punya ide bahwa sebuah kota itu ada sektor yang bisa diandalkan. Maksud semua kota di Indonesia mau kuliner kira-kira Yeah. Harus berbeda kan, itu juga ngomong itu aja sudah panjang ceritanya. Jadi ngomong kewirausahaan sosial itu apa, belum lagi kreatif industri itu apa, itu sudah, itu aja juga ternyata itu jadi sebuah cerita yang panjang, karena itu bukan hanya konsep di barat tapi prakteknya sudah banyak kita lakukan sejak zaman dulu. Karena cuma ketika jadi sebuah istilah atau konsep itu juga masih apalagi harus diterjemahkan dalam sebuah peraturan termasuk undang-undang, itu juga masih jadi perdebatan. Kita butuh menyamakan persepsi dulu sebelum ngomongin tentang mimpi-mimpi dan sebagainya. Jadi tadi saya lihat kayaknya di kegiatan kita satu hari ini alhamdulillah interaksinya lumayan bagus ya. Keren sekali. Interaksinya bagus. Tapi gimana menurut Mas Heri? Itu posisi Pontianak itu apakah aktivitasnya atau mungkin bisa layak dengan sebagai kota kreatif itu? Jadi sebenarnya proyek ini ada dua universitas yang terlibat. Saya dari Universitas Surabaya itu melakukan NGD dan survei di Makassar, Denpasar, Surabaya, Malang, Jogja, Solo. Kebetulan kami di yang sudah kami lakukan di situ, dan di barat itu ada beberapa kota juga yang dilakukan teman-teman empat. Nah, kebetulan juga di Ponti ini terakhir kami dari. Menit terakhir ya? Iya, terakhir kami. Gak tahu di teman-teman empat kayaknya juga sudah selesai. Berapa kota? Kalau nggak salah sih kita 8. 8 kota dibagi 2. 8 kota dibagi 2 ya. Ada kemungkinan nambah juga. Kemarin kesepakatan namanya 8 kota sih. Intinya kita mapping kota kreatif di Indonesia seperti apa sih. Karena kita FGD pertama itu di Bandung. Oh gitu. Nah, seperti Jakarta, di kantornya CCN. Kita kenapa sih Bandung disebut kota kreatif tapi dalam konteks kuliner dan sebagainya. Itu kemarin juga sharingnya seperti itu. Jadi ketika menentukan sebuah kota itu disebut kreatif di sektor kuliner, itu mereka punya banyak kajian. Sebenarnya sih yang kebetulan banyak universitas di sana, jadi mereka siapnya itu. Yang lain sebenarnya nggak kalah, Ponti nggak kalah kreatif sih sebenarnya. Cuman
masih butuh sebuah gebrakan untuk nyebut Pongki itu kreatif bidang apa? Kreatif bidang apa? Betul. Dinamika anak mudanya sangat dinamis Pongki. Ya. Ya, cuma sayang tadi itu ya, dari unsur pemerintahnya kalau kita ngeliat di Pongki, belum tidak hadir lagi pemerintahnya, tapi malah di provinsi gitu. Ya, itu selalu jadi cerita menarik karena namanya anak muda itu kan biasanya mereka minta kalau kreatif itu kumpulnya malam. Kumpulnya malam. Oh iya, tadi soalnya banyak yang datang juga, tapi agak telat ya. Iya. Rupanya jangan itu jamnya jam tidur. Gitu. Iya. Oke, Mas. Jadi di antara beberapa kota ini, Pontianak salah satunya. Ya, kita nyebut baik, artinya Pontianak tentu harus menghormati paling tidak apa yang dimaksud oleh kawan-kawan bahwa Pontianak sebagai kota kreatif dunia. Dan kita harus berbenah loh, kita berbenah menyiapkan diri. Tapi sekarang pertanyaan sekarang ini masukkan sebenarnya pendapat materi tentang sebenarnya kota kreatif itu apakah memiliki banyak subsektor mungkin berdasarkan pengalaman beberapa kota kemarin atau cukup satu sektor atau malah 16 sektor gimana? Ya, jadi hasil diskusi dengan teman-teman yang namanya sebuah bisnis itu bisa survei, bisa dia ya, bisa leading itu kalau dia punya keunggulan yang unik dari tempat lain. Berapa sektor? Nah, ini satu lembaga aja dulu kita. Nah, ketika sebuah bisnis itu jadi ketika kita ngomong sebuah industri itu jadi banyak, sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih. Kita mau kreatif yang seperti apa kira-kira itu. Jadi biasanya kota semakin berkembang, semakin padat itu sektornya semakin banyak. Oke. Tapi uniknya justru malah Pontianak ini meskipun tidak semaju Jakarta dan semaju Bandung ataupun Surabaya, 16 subsektor itu sudah terkumpul semua. Benar, uniknya benar. Seperti itu kan. Benar. Jadi teorinya kan sebuah kota itu harus sudah maju dulu seperti Singapura baru semua ada. Ternyata itu di Ponti itu ya, bukan kota besar seperti Jakarta tapi malah 16 sektor sempat kumpul. Itu ada faktor E kayaknya ya. Ya karena itu tadi kita pengen menyatukan. Jadi memang niatnya adalah kita menyatukan sebuah informasi. Sebenarnya tadi saya coba sampaikan bahwa itu sebenarnya butuh satu bank data. Bank data tentang ekonomi kreatif itu sendiri. Di saat kita ingin berbicara masalah subsektor, tentu kita bicara masalah bank data. Kita bicara masalah siapa sasaran kita. Karena kalau kita udah ngomong sasaran, berarti kan kita pengen tahu siapa sih sasarannya. Dari mana datanya? Datanya dari bank data ya tadi. Pada saat kita udah dapat bank datanya, sekarang kita ngomong Bandung, ngomong Pontianak, ngomong Makassar, tapi tidak punya datanya, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, bank data itu kan mungkin bisa jadi referensi ya, kira-kira mau kemana kita, mana yang lebih banyak sebagai mungkin indikator. Oh ini kota film nih, gitu kan? Karena pemain filmnya banyak, yang buat filmnya banyak, PH-nya banyak, gitu kan? Apapun karena misalnya kota kuliner, semua rumah jadi kuliner, mungkin itu ya wajar gitu kan, jadi kota kuliner. Iya. Tapi kalau yang jualan cuma satu atau dua, bukan kota kuliner menurut saya, gitu. Karena semua kota ada kuliner. Iya. Itu mungkin indikator ya Mas ya. Nah, mungkin ini sekedar sharing saja. Ini yang diwawancara siapa yang wawancara siapa? Gitu. Tapi intinya kita berterima kasih banget sudah hadir. Mungkin goal terakhir kira-kira yang ingin diharapkan dari Pontianak dulu. Oke. Pontianak itu harapan kami sih kuncinya tetap satu, kolaborasi. Oke. Okay. Harapannya kolaborasi. Satu kata saja cukup itu, man. Itu sesuatu yang sulit ya. Harusnya ngomong kolaborasi, benar. Semua orang punya kepentingan, benar. Punya mimpi yang berbeda, yang beda-beda dan ya maunya juga beda, budayanya juga beda. Misalnya tadi banyak organisasi yang nggak mau diformalkan juga banyak. Betul. Ada yang bilang, oh sebaiknya diformalkan, dikasih nama dan sebagainya. Betul. Kami sudah biasa informal, jadi efeknya kan ngumpul data juga susah. Betul. Kan. Betul. Kalau orang nggak mau didatakan, jadi tapi biasanya ya kebiasaan kita sebagai negara agraris kan kita nggak pernah terdaftar, harus ngurus izin itu kan malas, apalagi daftar ikut anggota. Regulasinya terlalu nggak suka diatur. Orang kreatif kan katanya nggak mau diatur, makanya gitu. Jadinya dikumpulin datanya susah. Jadi, efeknya juga ngumpulin kolaborasi juga. Oh, kok nggak diajak ya? Kita nggak diajak kolaborasi. Gimana nih padahal kita kan terdaftar aja kadang belum tentu bisa kolaborasi, betul. Apalagi nggak kolaborasi. Jadi itu kita besar yang mungkin kita harus mau kemana. PR besar yang kita harus lakukan. Ya.
menyesuaikan konteks lokal dan betul. Mimpi kita bareng-bareng kan, nggak harus seperti Jakarta, nggak harus seperti Surabaya, nggak harus seperti Singapura, nggak harus seperti London, nggak. Jadi Pontianak cukup lah, tapi ini aja sudah bisa menggoyang dunia. Oke. Okay. Mas, thank you sudah hadir di Pontianak, sudah datang di Pontianak. Terima kasih sudah mengisi PRK puas ya. Siap. Nanti akan kembali lagi, tapi kan sudah pernah ini dua kali ya? Dua kali ya. Jadi sudah pernah nyuci PRK puas. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa kembali lagi dan kita minta dong bagi nanti hasil dari FGD ini. Siap, biar kita bisa sharing dan ini mudah-mudahan kita ditonton semua masyarakat, bahkan saya berharap ini juga disaksikan oleh Pak Wali, oleh Pak Gub gitu kan. Kalau inilah kegiatan kita hari ini dan kawan-kawan sangat berharap dengan pemerintah bersinergi antara pemerintah, komunitas, masyarakat gitu. Ya, termasuk juga pengusaha dan media gitu. Pentah helix bahasanya. Mas, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses, mudah-mudahan sehat selalu dan sampai salam kreatif. Oke, kita ketemu lagi ya nanti. Mudah-mudahan bisa sharing bareng dan